Hello, Boyra here. Hi guys, so kembali bersama saya Profesor Boyra dan ini istri saya Dokter. Saya Profesor apa? Allah. Okay guys, so apa yang Boy nak buat hari ni? So memandangkan Boy dekat Kelantan, Boy nak terja Syahrul Nizam. Iaitu ya Syahrul. Seperti yang korang tahu, dia sekarang berada dekat Kelantan. Dia tak balik lagi ke AI. Dan apa yang bestnya, ada desas-desus mengatakan yang Syahrul dibuang Alif Irfan. Yes, betul. Ya, yeah, apa yang Boy dengar dari tim-tim sendiri, apa kan Boy tak dengar. Boy dah cerita sebenarnya Syahrul dah kena buang oleh Alif. So kita hari ni nak cari tahu betul ke atau tidak apa yang desas-desus itu berlaku. Sebab Syahrul seperti kita tahu dia selalu poteng kerja, apa dia tak pergi kerja, and then membuatkan dia kena macam kena tindakan oleh Alif. Ah, itu setahu Boy lah kenapa Syahrul boleh kena buang. So tapi tak apalah, kita nak pergi tengok dulu Syahrul dan tengok apa yang jadi kat dia. Dan memandangkan tu, saya nak beli makanan lah untuk bawa ke rumah dia. Beli Maggi lah, lepas kita lepak-lepak dulu makan. Betul sayang. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita pergi terja rumah Syahrul. Let's go. Sebab petang ni kita dah akan balik KL. So singgal, let's go. Alright guys, so sekarang Boy dah sampai kat rumah Syahrul. Jom kita interview dia. Kita interview tanya apa yang terjadi sebenarnya. Let's go. Alright guys, so sekarang Boy dah berada dekat rumah Syahrul. Ha, ni bukan rumah aku. Ya, rumah tak tua Syahrul. Apa gigi pun tak ada. Ha? Pacuk. Nanti rompong. Bodoh lah. Aku tak royak. Agak. Tak ada orang tahu. Yeah. Malu aku, bodoh lah. Tanya. Okay guys, so sekarang Boy bersama Syahrul. Inilah dia, Syahrul yang kalau kata bekas AI team. Okay Syahrul, kita nak tanya jujur lah. Ya, okay, Alif tak malu masuk konten AI. Eh tak apa, dah aku sayang you. Sayang you. Okay, fine. Okay. Kau aku nak buat konten dengan okay, satu? Okay. Mu nak buat, bukan aku. Okay, Syahrul, apa benar jadi dekat duniamu? Dunia aku lah. Kuat cara. So kita bersama dengan Syahrul si bekas AI team. Dia dah tidak benar. Boleh sebut bekasnya. Serah hati. Tapi mu post konten juga walaupun kena buih. YouTube stay dengan aku. Setakat ni lah. Setakat hello! Ni dia tak bunyi lagi lah setakat ni sebab kalau nak ikut ke AI, YouTube tak ada dah ke. Tapi setakat ni Alif tak ada bunyi lagi, aku stay pun lah. Sebab duit masuk kat aku. Yalah. Kah, Syahrul. Ya, saya. Gapo benar mu betul ko? Hot tu aku dengar dari sesi AI okay, lain. Okey, gini, mu dengar gapo? Aku dengar lah macam ke aku tak dogo. Tak ada gapo. Patut tanya lah Syahrul mano. Ayo tak naik. Okay. Bunyilah sesi AI. Tak apa, tak tahu Ali. Apa tu aku tanya Ali. Kita beh gapo ya dah aku buat tu. Gitu ayat ya. Sini ayat deh. Aku buat dah. Sebab gapo? Sebab dak lah ya tak mai sok mu. Sekarang aku nak tanya, apa pembincanganmu dengan Alif pernah? Yalah, sebelum ni masa dekat AK, aku pun jarang dah masa hijau, gapo. Gapo buat? Ha? Kuat bodoh. Okey. Gitulah, aku pun jarang masa hijau, jarang gigi hijau. Aku buat AI ni macam aku punya. Yo. Mati aku. Gitulah. Bila dah lalai duduk kampung ni, dia jadi erik kau lama. Situ lah dah start lah. Okay, macam kalau, dia royak. Kalau macam belum ni, mu 3 bulan tak ada tu gimana? Aku umroh. Okay, sebelum ni. Dah salah. Okay, sebelum ni sebab gapo mu 3 bulan sebelum ni? Mu duduk kampung lama. Itu saja aku lah, memang kena duduk kampung. Itu mu saja dulu. Saja aku lah, sebab masa tu rayang masih kecil lagi. Jadi alasan aku untuk masa tu untuk rayang lah. Kalau ni mana dah rayang? Rayang tidur. Okay. Lepas tu? Lepas tu kira lah ni tu gitulah. Macam mu tahu lah. Macam mu yang saat ni. Makna betul lah. Banyak betul lah. Kenapa? Lebih kurang. Nak kata nak buat tu pun macam umpama macam aku minta tu. Dah aku sendiri pun tak pergi. So kiranya nomor AI Syahrul. Kegan. Nomor? Ya, tak ada lagi lah. Siapa kata? Ada. Ada. Syahrul. AI tak ada. Syahrul ada lah. Syahrul ada. Stay Syahrul ada. Jadi kiranya patut pun tak balik-balik dah aku.
Kalau macam aku ke tak gigi hijau sebab ada last. Okey, itu pertanyaan emang. Mu mari rumah aku ni sedak-sedak mu tanya aku dak. Okey, ni malam-malam mari aku tanya pula. Apa mu tanya aku? Tak, orang lain tak ada tanya? Orang lain tak ada tanya? Laming belah ni ada Kelantan tak ada tanya aku? Ha, sebab apa mu tanya aku? Nampak dak? Makna mu boleh tahu siapa betul-betul saya benar. Tengok saya tu. Saya dengar tu ada sebab apa? Eh buruk saya. Mu tengok tak lawak mu. Sebab tak aku berhenti sebenarnya. Aku tak suka tak. Mu tengok. Mu duduk sini pun tak tahu. Bukan tak suka AI guys. Bukan Syahrul tak suka AI. Syahrul tak suka AI. Saya. Ali okey. Yang lain. Dia tanya khabar. Laming. Ali still okey tanya khabar apa semua. Siapa jawab tanya khabar mu? Kau jujur lah ni jujur. Tak ada. Okay bye lah. Bye. Semua tanya khabar tapi yang macam kau tengok ya sampai boy lah. Tak semestinya masa ni masa saya duduk sana pun kalau ya ada sokmo dengan Heru boy lah. Okey, dah lalu saya sampai ni kan memang tak ada air. Ni air. Ini air ni. Benih air ni. Sabarlah. Tak ada air. Mung naik pun baru. Ni saya ni. Oh, Hanif pun baru balik. Jangan sampai kalau macam Gwe Syahrul dulu aku datang di rumah Gwe mu dok. Ya we air dok. Dok. Wah, konten mu belum ni. Dia bikis. Oh iya. Tengok sebelum ni Syahrul aku pergi rumah Gwe ya. Yo we air dok. We air. Oh. Lah ni tak we dah lah. Eli, sini mu. Eli. Biarlah iya tu. Okey, gana boy. Jadi gana. Mau buat apa dalam ni? Dan ni Syahrul tanah anggur. Banyak anggur Syahrul. Ada dekat berapa lah tanah Syahrul ada dekat anggur. Anggur. Patut umur tak caru pun pasal AI benar tak umur ada duit dah benar. Okay, Rul. Ha. Ini kita jujur. Okay. Jujur. Jujur dah, tak jenis pagi. Tak ni. Tak. Okay, kenapa sebenarnya kau kat sini? Kenapa aku kat sini? Sebab aku dia buat. Okey, sebenarnya Syahrul ni tak pun kena buat. Dia saja je. Tadi macam biasa bila dah sampai kat Kelantan ni, Kelantan tak percaya nak Syahrul kena buat tak? Tak ada pun. Syahrul stay dalam AI cuma Syahrul bila sampai kat Kelantan ni, Syahrul tak susah nak ke KL. Ya. Susah. Susah. Jadi bila nak balik ke AI? InsyaAllah tahun depan. Lama lagi dah. Okey. Tengok je dah. Tahun depan lama, tengok je. Lama lagi dah. Kenapa? Tak ada lah. Aku tunggu mu lah mari ambil aku. Okay. Sebab hari tu dah ada gini. Aku 20 hari bulan ni, aku datang mari sini pula. Balik naik kereta. Maksudnya aku nak bawa naik kereta naik ke tak? 20 hari bulan. Lah ni apa bulan boleh? Lah ni bulan. 17. Boleh? Boleh. Okay. Saya pula kerja okay. Okay, so sebenarnya Syahrul tak ada apa-apa pun. Tak ada. Dia tak ada pun disebabkan ni. Mungkin dia Syahrul tak puas cuti lagi. Sebab betul. Dia cuti raya lama sikit. Ini lain pun cuti raya. Setelah korang kan Lifan tak perlukan mana pun Syahrul. Dia kalau Syahrul datang pun dia tengok tak masuk pun dalam video. Sebab lo ni kan cinta-cinta tu. Yalah, sebab lo ni sikit-sikit dulu cinta. Friendship. Aku tak suka minat mana lo ni AI lo ni. Cinta-cinta dia minat. Untuk sungguh duk. Tak minat. Dia tak ada dah buat. Sebab kita friendship. Kita kahwin dah. Dia pun kahwin dah. Dia buat lagi. Nak buat sangat. Saya mitok. Aku tak boleh masuk. Saya jangan minta cinta-cinta sangat. Minta friendship pula. Friendship. Jadi aku boleh lah main. Boleh nak minta cinta-cinta. Macam contoh belum kahwin versus dah kahwin. Itu boleh. Boleh ni. Sikit-sikit aku jadi dengan Fatin Syami. Aku awak budak TV. Itulah masalah lah. Lepas tu. Baik belaga air. Syahrul sabung air. Okay guys, so itu sajalah kata kita pada kali ini. So sebenarnya Syahrul dia akan datang kat balik. Nanti dia ikut sekali dengan boy 20 hari bulan. Sebab rumah sana besar laba-laba dah. Dah, sangat boyo dah. Tapi memang hari tu aku masuk rumah Syahrul, banyak botol. Botol ke apa? Oh, jadi lah saya pakai rumah aku lama ni. Aku tinggal lama, aku balik ada botol. Aku balik ada botol mung lah. Banyak. Mate. Yang anik punya. Anik. Pasti aku bidak Syahrul, bulan puasa selalu pergi rumah ya. Aku tak tahu apa-apa, aku tengah tidur eh. Syahrul. Lepak lah orang kata puas eh. Syahrul, nak cepatkan masa. Tu tak nak bagi rasa lapar bulan puasa. Betul. Okay? Lepas tu Anik tak kat gambar. Gana saing. Saing ku gajah. Lupa saing ku gajah. Gana saing. Duduk rumah Syahrul. Saya ingat gapa masa rumahmu lah. Tak puas. Tapi Anik tak kat gambar. Tu Anik tak kat gambar. Boy duduk rumah Syahrul. Jangan tak ada gapa. Tak ada gapa pun tau. Tak ada gapa. Asal
AI dah gitu saya. Ha. Asal orang ingat asal aku duduk rumahmu tak puas. Bukan setakat rumah kan? Kalau sebut pasal Syahrul, sebut je pasal Syahrul mesti buruk. Buruk. Tak puasalah. Buruk. Eh, sebut je nama aku mesti buruk. Buruk. Tahu apa? Okay guys, so itu sahaja kata kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, share, comment, subscribe and nanti boy akan tarik betul-betul lah 20,000 lah, itu aku bawa musungguh lah. Nanti aku bagi nampak konten. Kalau tak pun tak pergi. Terima kasih. Okay, so sahaja kata kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, share, comment, subscribe and sampai jumpa pada next episode. Bye-bye. Alright guys, terima kasih kerana sudah tengok video. So kepada korang yang nak mendapatkan rambut yang lebat dan juga rambut yang cantik, so korang boleh gunakan Fake Flow. Okay guys, so korang boleh tengok Usha dekat Fake Flow HQ, dekat IG ataupun dekat TikTok and dapatkan Fake Flow sekarang. Let's go.